Norman Kamaru. Dulu abang kita satu ini Brimob, pangkatnya Briptu, ngetop dengan lagu Jaya 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 Jaya. Malah joget-joget sendiri. Setelah tidak jadi polisi lagi, ternyata abang Norman ini jadi tukang bubur. Di warungnya di Kalibata City, Jakarta Selatan, ia membantu istrinya membuat masakan untuk para pelanggan. Mas Doyok jadi pengen tahu rasanya bubur Manado buatan Bang Norman. Bang Norman, apa kabar? Aduh, jalannya ini sekarang ya? Jalannya ini sekarang? Ini sih enggak, lagi. Belum fokus di nyanyi. Saya bener-bener katanya sekarang juga lagi bubur Manado. Nih Mas, silakan dicoba. Gimana Mas? Pedas enggak? Berasa pedas enggak? Terima kasih ya Mas. Ternyata emang enak bubur buatan Abang Norman. Ah, mumpung masih di warung, saya mau tanya-tanya ah. Abang, jawab cepat pertanyaan saya ya. Satu nih Bang, Abang milih jadi polisi, artis, atau tukang bubur? Kayaknya lebih mantap di polisi sih. Iya, soalnya gimana ya, kalau biar tambah satu lagi tugas polisi yang dulunya melindungi ekonomi dan melayani masyarakat, jadi tambah satu lagi menghibur masyarakat. Dua bang, pilih mana, Jakarta atau Gorontalo? Jakarta. Kenapa ya? Karena Jakarta itu tempat cari duit. Ini yang ketiga Bang, menolong orang dengan menangkap penjahat atau menyanyi? Menyanyi. Ini kan bisa menghibur juga orang dan juga bisa menghibur penjahat. Oh, kan mereka lagi di tahanan, jadi bisa dihibur. Enggak pernah sih. Terus ini Bang, Abang milih tato atau rambut cepak? Tato. Kalau tato buat saya seni. Pertanyaan terakhir Bang, pilih hari besok atau pilih hari kemarin? Besok. Apa ya? Enggak ada sih. Soalnya kita nggak tahu hari besok itu apa, coba. Makan bubur sudah, tanya-tanya sudah. Sekarang ajari saya joget caya-caya ya Bang. Ayo Bang, caya-caya-caya, caya-caya-caya, caya-caya-caya. Jangan cinta.